Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Minggu ya, tanggal 10 Mei 2020. Kita akan berbagi resep martabak manis atau terang bulan, oke? Masih bersama saya Zainal Arifin dari Lampung Utara. Bahannya kita pakai terigu mila. Terigunya bagus. Oke. Gula. Gula putih. Vanili. Soda. Pakai kupu-kupu. Dimatiin, Dek. Telur. Oh, satu lagi belum. Garam. Telur pakai 4 butir ya per kilo. Terus kita ambil kuningnya saja, oke? Telur. Kita masukkan garam seujung ini aja, sendok teh. Selanjutnya gula putih. Sini, Dek. Vanili. Kita aduk dulu biar gulanya mencair. Kali ini cukup resepnya saja ya. Kalau untuk cara mencetak dan mengisi toppingnya, lihat video selanjutnya. Kalau ini khusus untuk resep adonan manisnya, martabak manis. Masukkan terigunya. Untuk yang ingin belajar buat ini, ikuti panduan resep sama cara mencetaknya, oke? Baik,
pelan-pelan ya. Mulai kita aduk. Oh ya, tadi lupa tadi ya. Tadi di bawahnya ember ini kita kasih dulu air ini ya. Buat dasar ininya. Kita aduk sampai terkena air. Oke, kita aduk terus adonan sampai kalis. Kita aduk terus. Selanjutnya kita beri kuning telur. Kuning telur ini kita pisahkan, yang kita pakai kuningnya saja ya, per kilo 4. Mau 3 boleh, 2 boleh, kalau saya pakai 4. Jadi kalau 4 kilo pakai 16 kuning. Jadi kalau mecah itu kuningnya nanti kelamaan, kita sudah siapkan kuningnya. Jadi tinggal kita masukkan. Ingat kuningnya saja ya. Nih kelihatan nggak nih? Nih, ini kuningnya telur ya. Ini, oke, cukup kuningnya. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita pakai soda. Kita masukin di sini dulu, nanti kita kasih air, terus kita aduk. Jadi sodanya biar mencair, oke? Dalam 1 kilo kita pakai ini aja ya, seujung sendok. Oke, sendok makan. Oke, pakai kupu-kupu. Kita pakai minggir, adik minggir. Enggak saya bantuin ya. Nah, kita kasih air dulu. Kita aduk. Adik enggak saya bantuin, sama nenek aja ya. Ya, duduk aja sini, adik. Ya, duduk. Nah, kita aduk sodanya. Kita tuang. Cuci sampai bersih. Oke.
kita aduk. Posisi adonan kita aduk terus, mau setengah jam juga lebih sip, lebih lembut, mau sejam lebih bagus. Ini posisi adonan tidak boleh encer, tidak boleh kental, oke? Sampai kalis, sampai dituang cur. Oke, cukup sekian videonya untuk cara cetaknya. Lihat di video selanjutnya, oke? Ini khusus resepnya saja. Oke, terima kasih.